Pilihan-pilihannya ada warna hitam, ada yang motif kayu, ada kamuflase seperti ini berwarna hijau. Jadi tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan sobat bediler semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam olahraga. Berjumpa lagi dengan Lisa di GSA Sport Indonesia, toko senapan terpercaya dan bergaransi nomor 1 di Indonesia, pastinya GSA Sport Indonesia. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk sobat bediler semua selalu dilancarkan rezekinya. Di video kali ini Lisa akan mereview senapan terbest seller di GSA Sport Indonesia. Nah, senapan apa yang akan Lisa review di video kali ini? Jadi tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. So, let's check this out. Nah, itu tadi adalah senapan terbest seller di GSA Sport Indonesia, dan senapan ini sedang naik daun ya sobat bedilers, karena banyak sekali dicari oleh konsumen GSA Sport Indonesia karena sudah terpercaya ya untuk senapannya, baik dari segi power, dari segi akurasi, dan target bidikannya pun ini sudah sangat support untuk big game. Nah, senapan apa? Nah, di sini ada PCP Ruger Black Army Marauder ya. Kali ini motifnya adalah motif kamuflase berwarna bermotif daun coklat seperti itu. Namun di GSA Sport Indonesia ini banyak sekali ya pilihan-pilihannya, ada warna hitam, ada yang motif kayu, ada kamuflase seperti ini berwarna hijau. Jadi tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan sobat bediler semua. Nah, langsung saja kita ke spesifikasinya untuk senapan ini ya. Di sini adalah senapan yang mempunyai laras panjang, yaitu dengan panjang larasnya 65 cm dengan bahannya baja pilihan ya sobat bediler. Untuk larasnya ini terbuat dari baja pilihan, sudah dilengkapi dengan nepel peredam, dan untuk diameter dari larasnya ini adalah 13 mm. Sudah dilengkapi dengan serombong laras dengan diameter 22 mm. Lalu ke bagian tabungnya. Di sini tabungnya tipe tabung tanam ya, model tabung tanam, ditutupi oleh popor. Sudah dilengkapi dengan manometer ada di bagian ujung tabung. Jadi kalian bisa mengecek tekanan anginnya menggunakan manometer ya sobat bedilers, agar senapan kalian bisa tetap awet, karena ini perawatan senapan ini bisa kalian patokan dari pengisian anginnya ya, dari awet tidaknya ini tergantung pengisian anginnya. Jadi jangan sampai kehabisan dan jangan sampai melebihi kapasitas yang sudah tertera di manometer. Dan untuk senapan ini diameter dari tabungnya adalah 25 mm ya sobat bedilers. Lalu untuk bahannya ini bahannya kuningan. Lalu untuk kapasitasnya ini di kisaran 2700 PSI ya sobat bedilers. Dan untuk sistemnya, di sini sistemnya adalah Marauder. Jadi ini bisa single shoot dan juga bisa magazine. Tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan sobat bedilers semua. Dan untuk senapan ini di 2 speed rack tarikan, tapi sudah sangat support untuk big game. Ini dibuktikan dengan banyak sekali ya konsumen-konsumen kami yang mengirimkan banyak sekali foto-foto hasil bidikan menggunakan senapan Ruger Black Army ini ya sobat bedilers. Dan untuk picunya ini belum dilengkapi dengan safety trigger, jadi dimohon untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan senapan agar ini tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam penyimpanannya dimohon untuk menjauhi area anak-anak ya sobat bedilers. Lalu kita ke bagian popor. Di sini popornya terbuat dari kayu mahoni, jadi ini sangat terkenal dengan keawetannya, dan ini adalah tipe popor klasik, model popor yang klasik. Namun motifnya adalah motif kamuflase berwarna coklat ya, ini coklat-coklat daun seperti itu. Ini sangat cocok sekali digunakan untuk berburu ke hutan ya sobat bediler. Sudah dilengkapi juga dengan bantalan popor dan ada motif kulit jeruknya, jadi ini lebih nyaman digunakan dan lebih nyaman digenggam.
Nah, di GSA Sport Indonesia sendiri ini tidak hanya menyediakan senapan angin saja, karena kami juga menyediakan aksesoris-aksesoris pelengkap ya, pelengkap Sobat Bedilers untuk berburu. Di sini ada banyak sekali pilihan mimis ya, pilihan mimis tes yang mungkin saja ini bisa kalian gunakan ya Sobat Bedilers. Di sini ada banyak sekali mimis tesnya. Di sini ada mimis tes JBS-12GR ya, JBS-GR-12. Ini ada di GSA Sport Indonesia. Lalu ada juga, ini dia, mimis tes Hercules ya, Sobat Bedilers. Ini ada mimis tes Hercules. Dan juga di sini ada mimis tes Jawara GR-08 ya. Dan banyak sekali pilihan-pilihan lainnya. Ini hanyalah beberapa mimis tes yang ada di GSA Sport Indonesia. Kalian bisa langsung konsultan ke CS kami ya Sobat Bedilers tentang senapan ataupun aksesoris-aksesoris lainnya, kalian bisa konsulkan ke CS kami. Dan caranya kalian tinggal menghubungi nomor WA yang sudah ada di layar, atau kalian bisa komen di bawah, nanti akan langsung admin salurkan ke nomor CS kami. Dan untuk sistem pembayarannya, kami hanya melalui dua sistem pembayaran, yaitu sistem transfer lunas melalui rekening resmi perusahaan UD Sukses Mulia Jaya, dan kami juga melayani sistem COD atau sistem pembayaran di tempat ke seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tentukan. Dan Lisa ucapkan terima kasih untuk Sobat Bedilers yang sudah setia menonton video ini sampai habis. Semoga ini bermanfaat ya Sobat Bedilers, dan mungkin saja ini bisa menjadi rekomendasi Lisa untuk Sobat Bedilers semua. Lisa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.